Kenapa milenial menjadi sasaran empuk untuk direkrut sebagai pengantin atau sebagai pelaku aksi teror, Pak? Rata-rata milenial ini masih muda, semangatnya masih tinggi, pertimbangannya masih belum matang. Dia masih menyala-nyala, kemudian mencari jati diri. Ya, mencari jati diri, kemudian dia juga cenderung taklid ya. Jadi tidak tabayun, tapi begitu ada biasanya begitu menelan mentah-mentah apa yang ada. Kemudian dia masih tanggungan tidak begitu banyak, sehingga pertimbangannya lebih kepada pertimbangan pendek. Sebetulnya memang yang disasar utamanya mereka. Adapun yang lebih dari usia 17 sampai 24 ini masih sekunder. Meskipun juga ada ya, terutama para kombatan-kombatan kayak di Suriah itu memang usia-usia.